yang di bawah 6 angka juga saya. Misalnya takutnya nanti teman-teman malah salah gitu ya. Makanya kita suka kadang-kadang bantu buka, nanti teman-teman tinggal kita tunjukin ID-nya. Tapi kita tenang aja, kita pasti juga gak akan hafal dengan pin-pin tersebut, karena kan kita pasti akan bikin ke nasabahnya ya. Jadi, tapi kalau pakai Mandiri online atau Living by Mandiri yang sekarang namanya ya. Iya. Kalau transfernya sama Bank Mandiri 50 juta itu nanti akan pakai sistem yang namanya sistem ATM online. Itu biayanya 6.500. Gitu ya. Kalau di atas 50 juta itu juga bisa ke bank lain. Itu nanti akan dikenakan biaya 2.900 kalau enggak salah. Jadi memang ada ini ya, ada kira-kira ini waktu nominalnya berapa nih yang ditransferkan. Tapi yang jelas kalau sebab lain memang pasti akan dikenakan biaya. Ya, tapi memang biayanya sangat murah, cuma 1.500.